pada ngoceh aja bang. Yang terhormat Bapak Pengawas Dr. Anes Haji Nasirun SAG MPD, yang kami hormati Bapak Ketua PC Bapak Agus Suyatno, yang kami hormati ada Bapak Haji Jajat, yang kami hormati Bapak Haji Usep, yang kami hormati para pengurus PC Igra Cileunyi, yang kami hormati para kepala PC Igra Cileunyi, dan yang paling saya banggakan para guru PC Igra Cileunyi yang senantiasa selalu bahagia. Bahagia semuanya? Bahagia. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya biru
wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita semuanya bisa menghadirinya dalam acara silaturahmi sini, diberikan kesehatan dan bisa selalu bersilaturahmi dan mempererat tali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daramang ibu. Gelap punya, dah baju amang punya. Nalihan dah bapak pun nalinah tadia laula mati. Selamat datang, terima kasih sudah mau datang pak jauh-jauh dari Pamong Pekadia tetapi bisa dong kapal alhamdulillah. Yang saya hormati Majelis Hikmah Dewan Surya PC Igra Kecamatan Cilinyi Bapak Haji Strep Ruslan, Bapak Haji Jejen Jainal Abidin MPD, yang saya hormati rekan pengurus dari Bu Ai dan yang lainnya, hatur nuhun pada ketupat yang sudah ketupat yang sudah mensukseskan acara ini, Bapak dan Ibu Kepala Madrasah yang saya hormati, Ibu-ibu guru di lingkungan Igra Kecamatan Cilinyi. Semoga semua adalah dalam lindungan Allah SWT dan kegiatan ini berjalan baik. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sebetulnya kegiatan itu berhasil bukan karena saya, Bu. Bukan karena pengurus juga, bukan. Tapi karena ibu-ibu yang mau hadir. Ya, yang kalau ibu-ibu nggak hadir mah nggak akan berhasil, Bu, ya. Berarti keberhasilannya kolektif, Bu, ya. Dari mulai anggota, pengurus dan kepala sekolah dan yang lainnya. Jadi keberhasilan ini keberhasilan bersama. Dan kedepannya mudah-mudahan ya kita rencanakan lagi untuk ya healing. Apalagi banyak kalau guru-guru RA itu kan senangnya healing, harus dalam kondisi bahagia, senang, sehingga nanti ngajarnya pun senang, tong bari cemerut serius karunya baru udah. Apalagi usia anak-anak itu kan usia bermain. Taman serius terus mah bisa di dikumakan itu. Ibu-ibu yang saya hormati, tak lupa ini masih bulan Syawal, saya atas nama pribadi dan pengurus Igra Kecamatan Cilinyi mengucapkan selamat bulan Syawal karena Idul Fitri tidak lama. Mohon maaf lahir dan batin. Tentunya kami ya dari pengurus, saya terutama yang sering menyampaikan, tentunya yang banyak sekali salah gitu. Yang sering ngomong pasti banyak salahnya, Bu. Dan tentu kami, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, Ibu, ya. Kalau ada kata-kata, sikap, ataupun mungkin tulisan-tulisan yang berbentuk WA dan seterusnya mungkin tidak sesuai dengan harapan Ibu. Mungkin itu karena ya kekurangan saya, Bu. Kekurangan saya, kekurangan dari pengurus, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja yang bisa sampaikan. Tunggu kegiatan berikutnya, mungkin tidak lama lagi. Siapkan saja nanti ada pengumuman dari panitia yang biasanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran. Tidak lupa sholawat dan salam mana kita limpahkan pada habibana wa nabiyana wa rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut keluarga.
para tabi'in sebagaimana kita selaku umat yang taat dan patuh atas perintah dan ajarannya. Amin. Dirahmatullah, alhamdulillah saya dikenalkan dengan para guru RA sekecamatan Cilenyi. Ini ada yang sudah kenal dan ada pula yang belum kenal, Bu ya? Pasti banyak bertanya, itu siapa yang ngomong itu? Ya, ketua PC karena pengawas. Saya protokol juga pengawas. Begitu. Tapi kan pengawas banyak punya. Begitu. Di sini mungkin yang paling ganteng saya punya. Ada saingan Pak Dujan tadi dengan Pak Ketua tadi. Tapi yang berkumis hanya pengawas simbolnya. Alhamdulillah wa syukurillah wa limillah kita dikenalkan dengan para guru wilayah Kecamatan Cilenyi. Baru hari ini ibu sekalian ketemu dengan pengawas, punya. Kebetulan Pak Ami lagi sakit sehingga dibadalkan oleh saya selaku Ketua Pokjawas. Awalnya saya akan menunjuk orang lain, kata Ketua PC, Pak Haji aja karena gitu. Sehingga saya, serba bingung gitu. Jadi bingungnya dikira yang lain itu Pak Haji mah tersorang nuai terbagi-bagi karena gitu. Tapi gimana kayak gitu? Jadi ngehiji dengan wilayah rakyat kayak gitu. Kata pengurus yang lain juga sama Pak Haji aja supaya nggak banyak lagi buat SK karena gitu. Jadi mohon doanya kepada para Bapak Ibu guru ya. Mudah-mudahan Pak Ami diinggalkan damang sukum hati harapi hari ini. Amin. Sampai hari ini dia masih belum sehat benar. Ya. Badan masih sehat tapi ada fisik yang terganggu sehingga dia itu tidak bisa ngantori. Kata anaknya juga sama, mendingan sakit fisik karena gitu, kuku ngerawatan gitu, cek putrana gitu. Tapi karena itu rahasia Allah yang gitu, ya penyakit mah dari Allah ya. Kesembuhan juga milik Allah, untuk itu kita harus ikut pada Allah SWT. Dirahimakumullah, untuk itu saya selaku pengawas sama dengan ketua PC, barangkali banyak kesalahan yang kami sengaja dan yang tidak kami sengaja selama ini kita sudah kurang lebih hampir 5 bulan di wilayah Cilenyi, barangkali banyak kesalahannya, saya atas nama pribadi dan pengawas mohon maaf yang setinggi-tingginya. Kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah menerima ibadah kami dan ibadah kamu sekalian. Amin. Puasa kami dan puasa kamu sekalian. Amin. Amin. Itu doa punya. Kita berdoa taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah menerima ibadah kami dan ibadah kamu sekalian gitu. Luar biasa. Puasa kami dan puasa kamu sekalian. Zakat kami dan zakat kamu sekalian. Ini doanya, doa. Semoga kemarin kita puasa Ramadan itu Allah menerima ibadah kita sekalian. Puasa diterimanya, puasanya diterima, zakat diterima, sholat malamnya ya, sholat tarawihnya diterima dan semuanya terima ya. Untuk itu, nah, dalam salah satu riwayat kapungkur Bu di waktu di Pangandaran sanu emot abdi ngabahas naon. Lupa lagi. Ngabahas sedikit tentang ya istri solihah. Sekarang ada hak kewajiban suami istri ya begitu supaya enggak jenuh sebelum selayang pandang nanti apa halal bihalal enak belok halal karena pikir ayat nama bu kelanjutan nana perbedaan sholat perempuan dan laki-laki udah tahu bu perbedaan sholat laki-laki dan perempuan. Maaf saya nggak pakai dalilnya. Saya sebelum kesini baca-baca hadis dan kitab-kitabnya, tapi nggak apa lagi.
Tapi kalau nanya insya Allah nanti saya dibawa kitabnya. Lupa saya mau dibawa kitabnya. Bu, perbedaan sholat laki-laki sang perempuan, upami pameget sholat nakie bu, punten. Jadi yete direnggangkan kita. Kangjeng Nabi sholatnya ibu ingkapnya kelihatan. Jadi gini laki-laki. Jadi selalu direnggangkan. Kalau sujudnya laki-laki jangan sampai perut ini kena dengan paha. Ya, dengan paha. Kalau laki-laki, kalau imam lupa, kalau kita mau tanbih, beritahu pakai apa? Subhanallah. Tapi jangan niat memberitahu, harus niat dikir. Kalau kita membetul subhanallah, tapi cuma niatnya baca subhanallah, batal sholatnya. Tapi harus sambil dikir, dikir kepada Allah. Terus laki-laki disunatkan, ditarikan, dikeraskan bacaannya kalau di waktu yang harus keras. Kalau untuk perempuan, untuk perempuan mah harus rapat gini, sebab perempuan mah dibrim. Jadi sini. Nah, kalau laki-laki begini, perempuan begini. Terus waktu sujudnya juga ini kena sama ini perempuan. Kalau laki-laki mah susah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nasallahu wa tuqa wa alaqabina Allahumma rabbana hablana ajajina wa duriyatina kurata ahliun wa jalan takimana Allahumma inna na'udhubi al-Muhammad juga bukhri wa na'udhubi al-Mulabatid dayin wa kuharil jalan Rabbana ati wa atumah hasanah wa bila akhirati hasanah wa bila akhirati benar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Hatur hapunten, rupanya bukan panitia tidak menginginkan tempat yang luas ya Bu ya, tapi karena memang adanya ini disyukuri aja ya. Intinya tapi ulah pamegat sang istri banyak, tapi karena memang tempat Pak Haji mah kenging sembuji aing boleh, Pak Agus sareng ibu boleh ya, tapi karena tempat memang tidak memungkinkan. Sujud pinus yang tinggi, berdari gunung yang tinggi sekali. Poro 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 ini makan, dipetik oleh poro lalu dimakan. Dipetik oleh poro lalu dimakan. Kita tepuk dulu. Tepuk satu masih ingat nggak? Tepuk satu. Siap. Tepuk satu. Bismillah. Yo siap. Tepuk dua. Tepuk satu. Bismillah. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Semangat.
gulung-gulung bintari dan tam-tam-tam lagi. Gulung-gulung-gulung benang, gulung-gulung bintari dan tam-tam-tam. Sudah selesai lalu jadi sebesar. Ulang lagi. Ya siap. Satu, dua, tiga. Kita tepuk dulu. Tepuk satu masih ingat enggak? Tepuk satu. Siap. Tepuk satu. Bismillah. Yo, siap. Tepuk dua. Tepuk satu. Bismillah. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Lima. Siap. Kita nyanyi tangan benang gulung-gulung bintari dan tam-tam-tam lagi gulung-gulung-gulung benang gulung-gulung bintari dan tam-tam-tam sudah selesai lalu jadi sebesar. Ulang lagi. Ya siap. Satu, dua, tiga. Sudah selesai lalu jadi sebuah sepatu.
gunting kertas menjadi apa? Menjadi apa? Tangan kanan gunting, tangan kiri gunting, kepiting, kepiting. Batu gunting kertas, batu gunting kertas menjadi apa? Menjadi apa? Tangan kanan kertas, kupu-kupu. Pakai ekspresi ya, kalau pakai ekspresi. Jadi anak-anaknya juga senang ya. Sekali lagi atau sudah? Sekali lagi ya. Kertas, batu gunting kertas menjadi apa? Menjadi apa? Tangan kanan batu, tangan kiri batu. Jadi panda, jadi panda. Istilah nak gitu ya. Jadi lebaran silih lubarkan, sahur istilah Sunda. Lebaran silih bebaskan, mudah-mudahan upami